Salah satunya rumah ibadah itu muka. Ya, rumah ibadah itu muka tidak boleh dijadikan tempat kampanye, apalagi berpolitik praktis. Nah, tapi dalam rangka untuk mengajak, nah kita pikir ini kurang relevan kalau di rumah ibadah gitu. Kayak kita teman-teman kan kita diskusi mengenai politik, siapa dulu siapa partai apa, kemudian ayo kita pilih ini, kita sepakat ya, ayo di situ yang kita pilih itu tidak boleh. Pada tahun 2018 ketika pilgub DKI itu hampir sekian persen, hampir lebih dari 20% distrik dari Jakarta itu berdasarkan data ya, bukan saya yang survei, data yang persen 20% itu. Pokoknya kalau dia memilih salah satu pasangan calon, dia tidak pernah dibayangkan. Yang di sini adalah sumber saya.